Oh,
Sekarang proses untuk menaikkan baldi ataupun tong ataupun bangku sedang dijalankan oleh rekan saya. Kejap. Nanti kejap. Proses untuk memotong anak ataupun pollen yang tidak diperlukan, dapatkan madu yang berkualiti. Harus dibersihkan dulu bagi mengelakkan banyak yang akan terkorban. Buat ibu-ibu lubang untuk menyedut kembali manisan yang ada di dalam sarang. Kerja-kerja harus dilakukan dengan segera. Banyak yang telah mencabut hasilnya, saya anggarkan dalam 2 kilo saja berat bersih madu. Anak telah pun menghisap kerana anak telah pun meletas. Beginilah proses untuk menurunkan madu buah tualang dilakukan. Leh, buka tuan, lepas tu naik tali kosong je nak tengok yang bawah tu. Tuan tu biar dulu lah, sebab apa kurang madunya. Madunya kurang, tak apalah. Tali tu buka tuan, bawa lagi, tali tu naik ke kosong je. Tuan tak payah naik.
Dah. Naik kosong je tali. Tuan tu tak payah tu. Dah mencabuk leh. Nutuk-nutuk dah mencabuk. Haa, adalah dalam 2 kati, 2 kilo. Tak apalah. Naik tali je, tali tuan biar tu. Haa, buka je, buka tuan tu, lepas tu tarik tali.